Sosial Nasional yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Komisi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi, Bapak Mutakin, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Ibu Rizka Andalusia, para pejabat pimpinan tinggi Madya dan para pejabat pimpinan tinggi Prat Kementerian Lembaga, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Integrasi service delivery untuk program kesehatan ibu dan anak ya.